Mungkin abang boleh bercerita sikit lah macam mana boleh terlibat dengan projek ni. Okey, sebenarnya saya banyak membuat ni, tapi bukan di dalam bidang ni. Saya banyak more to iklan, banyak video corporate, dan ada juga drama-drama kecil-kecil. Cuma yang ini memang Awi memang panggil saya untuk buat cerita ni, sebab in terms of Awi, memang dua filem saya buat dengan dia, Hantu Fighter, Kapau, and then ada tele movie dulu, Buta Warna, masa tu Jehan Miskin yang produce. So kita orang ni memang jenis the joke pun satu kepala apa semua. So maybe bila dia buat sendiri, and then dia panggil saya untuk arahkan super tele dia yang pertama. Garapan daripada skrip yang ditulis ni, adakah memang berniat untuk membiarkan dia secara lawak yang santai, ataupun mungkin lawak yang bermesej untuk digarapkan dalam filem ni lah? Awak rasa macam mana? Saya nak tanya awak rasa macam mana? Saya mengharapkan lawak. Saya mengharapkan Awi macam dia berlakon pada dengan Mama Khalid kan. Watak macam tu lah. So, macam siapa yang kalau pernah ikut cerita-cerita saya, saya rasa orang tahu saya punya lawak ni, dia banyak berkias. Saya banyak berkias. Dan salah satu cabaran pada saya ialah untuk buat cerita ni, ialah mula-mula dia cakap, "Cang, aku nak buat cerita ni, tajuk dia 10 tips tipu bini." Alamak, kan? Lepas tu pasal biker, pasal ada skandal-skandal semua. Macam saya ni sebenarnya, ya bukanlah saya nak cakap apa, saya macam kita dah nak berhijrah sikit, kan? And then, alamak, macam mana aku nak buat cerita? So itu cabaran pada saya bila saya menulis skrip dan buat cerita ni. Macam mana aku nak buat cerita bikers, cerita kelakar, tapi kalau boleh aku ada benda yang aku nak sampaikan. So saya berjaya buat sampaikan apa yang sepatutnya, iaitu seperti jangan menipu bini sebenarnya. And then kalau nak ni pun boleh kahwin dua, yang kau ikut hukum drama maghrib buat apa? Drama maghrib punya hukum kau jangan ikut, kan? Dan dalam Islam, kalau kau mampu, kalau kau ni, kahwin je dua, kalau ni kan. So saya cuba sampaikan juga ada mesej-mesej keagamaan. I cannot, dalam berdakwah ni kadang-kadang kita ada teknik, kan? So kalau saya buat cerita yang betul-betul fully dakwah apa semua, so dakwah itu hanya kepada orang yang dah okey. So macam mana kau nak sentuh hati orang-orang yang orang-orang biasa yang suka hiburan, yang suka tengok cerita-cerita biasa? So maybe peluang itu saya pakai sebaiknya untuk sampaikan message dakwah dalam, walaupun dia cerita-cerita komedi, tapi dia ada kias-kias dia yang membuatkan orang mungkin berfikir. Mungkin di luar sana ada pelampau-pelampau, kita kata pelampau liberal lah, gerakan-gerakan orang-orang yang feminism. Jadi dia melihat filem ni adalah seolah-olah merendahkan kaum wanita. Jadi komen bang, sediakah abang dikecak ataupun sebenarnya tak perlu pun, dia sibuk pun pasal benda ni, benda yang naskah yang ringan je. Sebenarnya kena tengok cerita. Ya, sebelum dia nak pompek-pompek, tengok cerita. Sebab lepas tengok cerita baru kau tahu cerita ni sebenarnya mematabatkan wanita, sebenarnya menyindir lelaki. Kan, tajuk dia 10 tips tipu bini, tetapi ending dalam cerita ni sebenarnya menunjukkan yang kau nak menipu kenapa, dan adakah bagus buat benda-benda ni. Dan juga sebenarnya ia membongkar apa ni orang kata, kau nak kenal lelaki-lelaki yang menipu ni, inilah dia basic dia, kan? Dan sekarang kau tahulah lelaki kau menipu ke tak. Memang lelaki-lelaki memang akan je celaka, betul lah kau buat cerita. Jadi but sebenarnya kalau nak cakap merendahkan perempuan atau apa, tak, sebenarnya menolong perempuan. Sebenarnya pecah lubang, pecah lubang sebenarnya. Tapi tengoklah, marilah tengok. Kalau sambutan memberangsangkan filem ni, mungkin ada apa orang kata bahagian kedua mungkin untuk filem ni. Jadi kalau bahagian kedua ni, kalau betul lah cakap abang ni, kalau katalah filem dapat sambutan, mungkin apa yang nak mesej yang dibawa pula dalam tu? Saya pun ada juga terfikir masa syuting tu, dia orang pun ada, ini kalau ni kita buat yang second. So saya terfikir second macam mana, adakah dia masih berskandal ataupun sebenarnya dah kahwin dua,
So kalau kahwin dua pun, macam mana orang kahwin dua ni kehidupan dia? So, kita tak pernah tahu. So saya rasa lah, saya nak explore pula. Mungkin kalau orang kahwin dua, apa pula masalah dia kan? Ha, itu, maybe itu topik yang saya akan pilih lah. Okay, saya jujur abang, satu ke dua bang? Saya satu, satu pun saya dah nak botak kepala. Kan? Satu pun pening, nak dua pun. Dah lah dengan apa, kahwin pagi, makan pagi kan. Cukup-cukup makan je, tak payahlah kan. Okay je.